Shalom Bapak Ibu, renungan pagi hari ini berjudul Taba Tidak Mudah Menyerah. Kita ambil dari Yeremia 26 ayat 8-9. Lalu sesudah Yeremia selesai mengatakan segala apa yang diperintahkan Tuhan untuk dikatakan kepada seluruh rakyat itu, maka para iman, para nabi dan seluruh rakyat itu menangkap dia serta berkata, engkau harus mati, mengapa engkau bernubuat demi nama Tuhan dengan berkata rumah ini akan sama seperti Silo dan kota ini akan menjadi reruntuhan sehingga tidak ada lagi penduduknya. Tapi Yeremia tetap tabah, tidak mudah menyerah, karena Tuhan yang mengutus maka ia akan lakukan, sebab Tuhan adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaannya ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan bagi orang yang hidupnya tidak bercela. Berbahagialah manusia yang percaya kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan ketabahan Kristus.